Dan itulah yang sekarang kita kunjungi adalah organisasi BNP. Tapi kita ingin mengetahui hanya setiap kunjungan ini harus menjadi catatan penting bagi kami, dan nanti ketika pembahasan perencanaan untuk di anggaran yang digunakan oleh Bapak Presiden di tahun anggaran selanjutnya, bisa kita sampaikan pijakannya lebih banyak dari kunjungan hasil reses ini. Kemudian juga bagaimana ukuran kinerja, jadi bahan kami juga nanti ketika rapat dengan Pak Kapolri, dengan KBNN, yang harus kita sampaikan apa yang menjadi kendala atau capaian-capaian target yang menjadi hambatan yang tidak sampai ke titik yang diharapkan. Situasi wilayah, kami sampaikan bahwa secara geografis Jawa Barat memiliki wilayah seluas 36.378 km persegi dengan jumlah penduduk mendekati angka 50 juta. Dalam memetakan jalur rawan peredaran gelap narkotika, kami sudah melaksanakan pemetaan rute jalur pelayaran, penerbangan, dan jalur darat. Peredaran gelap narkotika ke Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat. Kami juga menginventarisir pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan tidak resmi yang menggunakan perahu-perahu nelayan yang bisa digunakan para penyelundup narkotika melalui jalur pelabuhan tidak resmi. Ini perlu transparan, Pak. Ketika Anda melakukan apa namanya, melakukan pemusnahan terhadap barang bukti, bagaimana untuk meyakinkan masyarakat bahwa yang di hal apa yang dimusnahkan itu adalah barang bukti sitaan yang sesuai dengan jumlah dan itu adalah objek. Ini punya perlu peningkatan. Tidak saja mungkin pemutusan daripada jaringan, tetapi juga pemahaman terhadap bahaya narkoba. Nah ini dengan sifat anak muda yang ingin tahu, ini juga harusnya diantisipasi. Satu, dua, tiga.